ambil aja sertifikat itu. Lampas aja, ya, harus kita ambil. Walaupun bagaimana caranya. Itu di barang semua itu kan Mangeno. Kalau enggak bisa cara baik, kita lampas. Pokoknya kalau dia enggak ngasih ke China aja pala barang. Hancur-hancur pokoknya. Udah jadi pengkhianat itu. Sertifikat di dia semua. Pokoknya gini aja, Bang. Kita rebut pokoknya. Kalau enggak bisa cara halus, kita paksa-paksa. Iya. Pokoknya pecahin aja palanya di situ. Pokoknya, tapi di mana dia belum kita kasih ilmu sama Bang Rey itu, Bang. Iya. Kalau udah kasih ilmu udah susah. Iya, iya nih, Bang. Susah kita buat mengambilnya kalau udah dia, Bang Reno. Iya. Dia nih berlindung di tempat PRT. Tapi dia ini sekarang di mana dia ini? Biasanya dia itu berlindung. Apa kita cek aja dulu, Bang, ini, Bang? Kita cek satu-satu. Kita muter-muter aja ini. Iya, satu-satu cari. Satu-satu. Iya. Tapi yang pertama ini tempat belajar dulu nih, Bang. Tempat soalnya kan dekat ya. Agak jauh rumahnya sini. Hah? Jauh. Agak jauh ya? Jadi di mana kita? Ya kita keliling aja lah di apa perkampungan. Kita cari aja. Iya, Bang. Ya. Kita lihat-lihatin aja lo yuk. Yuk. Mana ini? Siapa tahu bisa nemuin nanti kan pasti tahu lah ya. Pin motor siapa ini? Hah? Bukan siapa ini. Ah. Ada kaca juga, kaca. Enggak. Mana ini Bang Reno? Itu kok saya ngelihat ada Hah? Ada barap itu, Bang. Mana? Mana? Masuk mana? Masuk ke rumahnya Tomblok itu. Enggak ada itu dia. Iya. Kosong. Enggak tahu juga kayak motor ini. Ini ramai motor, saya curiga ini. Cekin dulu, Bang. Hah? Masuk, Bang. Ya kayaknya barap itu. Hah? Kayaknya barap bajunya. Kamu selier itu matanya. Ya kurang tahu juga saya. Tapi memang motor ini banyak curiga. Nah. Motor, Bang. Kalau enggak salah ini Bang, saya ingat saya ini ya. Oh. Ini ada motornya Ringo ini. Nah, makanya itu dia tuh motor Ringo itu. Mana? Itu motor Ringo itu. Yang satu itu. Emang kayak gitu motor Ringo. Nah, iya itu motor Ringo itu. Udah enggak salah lagi ini. Berarti enggak salah kalau motornya banyak ini. Iya. Coba kita deketin aja ya, Bang. Pokoknya itu harus kita paksa itu, Mang Reno. Paksa itu, kita ambil. Walaupun bagaimana caranya, kita harus kita ambil. Iya, betul. Iya. Keren bener. Sertifikat ini parah semua itu. Ini parah. Tomblo ada Ringo juga itu, ada barat juga itu. Itu gimana ini ya? Apa kita gedor aja langsung? Cepat saja apa ini Bang Mas Ibang? Saat mereka ini lagi membicarakan apa? Apa kita ngecep aja dulu Bang? Coba, yuk. Apa yang sebenarnya mereka bicara ini? Ada Bang, ada tombol itu Bang. Setan membarat. Oh Bang, opera alinya. Kenapa Bang? Mereka itu enggak sih ya? Mereka itu umur sudah tinggi. Sampai Bang Reno. Tidak akan berapa Bang Reno. Ini sudah tinggi. Ini yang mulai, mari, kita
kuping pembicaraan kalian. Apa yang membicarakan? Kami sudah menguping semuanya. Lagi membicarakan apa? Orang tua selama ini mana sehat? Saya kesini datang mau cari sertifikat. Mana? Jangan sertifikat itu sudah 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 Jadi tolong hargain dulu. Tujuan kalian itu kan balap ini mulangin sertifikat saya. Ya udah ditebusnya dari Eduardo. Mulangin ke depan saya. Kenapa kalian mau ngambil lagi sertifikat itu? Enggak kasih sertifikat itu. Mau kamu apain sertifikat itu? Ayo siapa yang enggak tahu urusan go. Aku tahu itu. Parah orang ini ya. Jadi gini. Coba lagi, Pak. Dulu kan kita pernah namanya apa ini berbuat jahat lah, benar gila, cuci, merampok, maling, segala macam. Yang penting kita dapat duit. Tapi sekarang saya ingin merubah hidup saya jadi yang lebih baik. Nah, itu dengar Reno, dengar kamu Reno, dengerin. Walaupun rintangannya seperti apa, saya akan tetap jalan lurus. Itu madu itu buat siapa? Buat saya tuh. Woi, jangan ini bahaya ini. Kamu dilihat semua, Reno. Awas madu ini nanti. Lihat semua jadi, kamu, Reno. Sudahlah. Sudahlah perjalanan ini. Kapan lagi, Reno? Kita udah semakin tua, dunia ini semakin tua. Ya, bos, enggak perlu denger ceramah, bos. Pening kita dengerin. Udah mending keluar dulu kamu. Yang kami butuhkan sertifikat. Sudahlah. Sertifikat itu bukan ceramah. Enggak ada sertifikatnya kamu dan kalau mau ikut Bang Rey, nanti saya sampaikan dengan Bang Rey. Sampein aja sama Bang Rey itu, iya, ditantang Reno gitu. Nah, betul itu bos. Sampein. Udahlah Reno. Mana kopi-kopinya keluarin? Ampun sekarang mana? Kami ini tamu ini, mau ngopi. Ampun ini. Dimana bagi? Ampun. Dimana tadi Bang Reno? Gak perlu tahu kamu Ampun. Pasti ini terjatah lah pasti, gak ada berubah-berubahnya. Ini memang jam-jamnya, apalagi ini malam minggu, mau nanya malam minggu. Pesta. Iya. Hari-hari weekend ini pasti mereka dicari. Udah lah, pulang-pulang aja lah kamu orang. Cari duit kan ini. Nah, kami gak akan pergi dari sini sebelum dapat sertifikat itu. Gak akan dapat sama kamu, Reno. Nah, dari gak bisa. Kamu gak bisa, harus dapat. Udah keluar. Kalau kamu orang gak mau baik dari rumah ini, keluar dari rumah ini. Gak bisa. Saya mau kasih kamu sertifikat. Ini rumah saya ini. Di rumah dia. Ngapain ke rumah kamu? Keluar dulu sertifikat itu. Sertifikat itu. Sertifikat itu. Sertifikat itu. Kalau masih bisa kasih tahu baik-baik. Kalau menyuruh pergi, sini sertifikat itu. Kalau masih bisa. Kalau tidak akan pergi. Kalau masih dikasih omongin baik-baik, kita baik-baik dulu. Saya dulu aja, kalau sama. Iya. Ini rumah kamu nih. Ini rumah. Saya tahu. Mereka ini kalau nggak tahu rumah urusan rumah orang, mesti dihantam aja. Enggak lah, ini rumahnya Pak Matom loh. Ini kamu dia lagi. Saya yakin mabok. Iya. Ini saya tahu. Masuk aja, Men. Enggak usah takut, masuk aja. Masuk aja, Men. Iya, saya tahu. Iya, udahlah. Enggak usah takut-takut ada mereka ini. Ada kami di sini. Tenang aja, tenang aja. Aman. Orang ini ya. Enggak ada sadar-sadar, enggak ada tobat-tobatnya. Ini satu nih Reno ini, ha. Udah dikasih ilmu-ilmu sama Abah Jarot, ilmu sesat terus kamu. Mana sih Supeng, ha? Supeng siapa namanya itu? Supeng yang dulu dapat ilmu. Nah, yang dapat ilmu kemudian bukan bolong itu mana? Lagi penyempurnaan itu. Tidak perlu tahu kalian itu. Buat apa nih nanyain? Hah? Buat apa? Buat saya juga datang ke sini yang ada sertifikat. Kami datang ke yang lain. Sertifikat. Gak ada sertifikat. Sertifikat apa? Hak kamu orang apa sertifikat itu? Hah? Nah, aja minta-minta hak kamu orang bukan. Kamu gak akan pergi dari sini. Ya sudah, gak akan pergi. Duduklah kamu di sini. Nah, duduk kita ngobrol baik-baik. Gak bisa. Iya. Kita ngomong. Kami gak bisa baik-baik ini. Gini Reno ya. Harap. Mereka-mereka nah. Udah kita anggap adik semua. Kasih tahu lah. Gak usah urusin. Jalan yang baik. Gak urus-urusin. Kita ngobrol biasa kita aja. Terserah dong mau apa. Tak mau sekamu Tomlo. Kayak mana Barap? Iya gimana ya. Ngobrol aja biarin aja. Biarin aja dong. Saya itu masih apa ya.
ya masih sayang mereka ya. Udahlah, kalau pengen ayo ikut ke Bang Ri. Kopi, Bos. Oh, kopi. Ya, jelas. Minum-minum aja itu kopi kita itu. Korok-korok-korok-korok ini. Nem. Ya sudah. Ya memang ini sama-sama. Udah biarin aja, biar enggak apa-apa. Iya, ini. Enggak apa-apa. Kopi-kopi aja itu. Iya, itu mancing. Kesabaran kita, iya. Ya sudah. Ya udah sabar aja. Tukan kita sama Bang Mari itu. Jangan harus ya sabar. Ya sudah. Ada kan teman sih. Terserah mau dari. Kenapa para pikir itu mereka itu? Nah, sekarang gini Reno ya. Semua yang pernah kita lakukan itu akhiri. Kita salah iya, semua itu. Hah? Salah main semua. Kekerasan dalam rumah orang. Kenapa? Salah semua Reno. Kasih tahu apa? Ancam kamu. Saya ini ngehargain kamu sebagai tamu. Iya. Masuk duduk lah, nggak apa-apa. Kopi, rokok silakan. Iya. Hah? Gak usah lah, sudah lah. Lebih baik kamu orang udah lah tinggalin apa kamu orang kamu sama Abah Jarot. Gak perlu kami dihargai. Apa yang kamu orang ikut Abah Jarot itu? Hah? Ikut-ikutin kamu sama Abah Jarot. Jelas, beliau itu ilmunya tinggi. Kami dapat uang terus. Tahu deh, Bang. Iya. Bebas kami. Ilmunya tinggi. Sementara murid-muridnya sini penyembah, jadi penyembah kota. Alhamdulillah dia sadar. Iya. Sekarang masih ada penyembah kota bodoh. Ini bodoh. Enggak bisa. Mana orang ini bodoh? Dia sadar dia tidak semudah itu. Kota kamu orang di mana? Tetap saya ancam. Tiap malam, ya, kayak Supen, harus nyari kutang baru. Harus nyari jendela dalam baru. Enggak, ini mana apa? Ya, biarin. Yang penting kami banyak uang. Nah, karena bisa, kami bebas. Mau bisa menghilang, ngambil barang-barang kayak gitu. Sesat itu Reno, sesat itu. Tahu enggak kamu orang pelajar dari Abah Jarot itu? Enggak sesat itu. Mana enggak sesat? Ya. Bahaya jadi, itu. Utang bolong itu diambil dibolongin utang itu iya, untuk menghilangin. Iya. Astagfirullahalazim. Apa enggak sesat itu? Jangan-jangan ada baca-bacaannya ada sendiri. Ada bacaannya? Alhamdulillah saya sekarang waktu saya di nama Bang itu udah kehafal lagi langsung. Udah di, ini jadi, semua. Udah bersih. Cuman hewan yang bisa melihat kamu kalau hilang dia. Cuman hewan seperti anjing, kucing, ayam, cing, ayam bisa ngelihat, bisa ngelihat. Ngomong apa? Bocor kan semua barang. Bocor kan ceritanya di mana? Bocor kan semua. Hah? Ngomong? Hei, kau udah kau diam kau. Kami acak-acak yang tempat ini. Jangan punya kekerasan di rumah ini, Ren. Jangan kekerasan. Saya kalian keluar aja lah keluar. Saya emang sengaja dari tadi nyata. Saya lagi mau mati kok. Sertifikat. Sengaja saya. Ambil sertifikat. Keluar. Dari tadi di diam. Cepat. Minum kita cepat. Keluar. Masukin kandang ayam aja. Cari tempat yang lebar. Masukin kandang ayam aja. Ini kandang ayam nih, nah. Masukin kandang ayam sini. Hah? Enggak bisa. Bagaimana kami orang kampung ini. Kamu ini sudah ngasut barang. Sertifikat itu juga di situ. Kenapa? Semuanya diambil, Bos. Itu sertifikat apa, Reno? Harus diambil, jangan sampai kesempatan saya melambung. Iya, cepatlah sertifikat coba itu. Kayak mana kesabaran kamu untuk mau melambung kayak mana? Ayo. Kok malah nantangin Anda ini? Gimana, Reno? Ini saya mau lihat kesabaran kamu. Kalau kamu masih punya kesabaran, otak kamu gak kayak gini. Tahu kamu, mana kesabaran kamu itu? Gimana? Kita hajar aja. Hajar sikat habis pokoknya. Jam riang apa lagi. Apa yang mau disikat? Apa yang mau disikat sudah lagi lah. Kamu harus pulang aja sudah. Pulang ngajar kamu ya. Diajakin ini malah. Satu lagi. Hei, jangan kau ganggu dia. Jangan kau ganggu dia. Ngajar jangan kau ganggu dia. Badan-badan gede ganteng-ganteng kamu orang. Oce, 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 oce,
Reno, udahlah Reno. Udahlah. Kasih tahu dia. Tidak apa-apa. Iya, sudahlah. Tapi sini itu, oh sini sertifikat itu. Enggak ada lu di berangkas Bapak. Kamu juga ikut saya, ayo. Itu hak orang. Hak orang, hak orang apa? Itu. Bukan hak kita. Apa yang pernah kita ambil di hak orang itu? Dipulangkan barang ya. Saya ini orang. Udahlah, tapi kita mendapatkannya secara tidak baik, Reno. Bentuknya orang, hatinya setan. Pulang acar kamu ya. Iyalah, udahlah Reno, udah. Bangsat. Andra, begek udahlah. Ajaklah Bang Ambon. Ajaklah Bang Ambon. Udah parah, jangan mengasuti kamu. Pukulin aja parah ini. Kalau dia selalu mengasut. Mending pergilah, benar. Kami lagi ada banyak urusan, mau ngobrol sama Barap. Kami ini sebelum dapat sertifikat itu. Kalau nggak dilumpuhkan aja, kalau nggak dapat juga pening. Nah, itu lo main, ayo. Kita aja kalau nggak lumayan. Kita terima tanda tangan ya. Sudah lagi Andra. Siapa namanya ini rekrutan ini lupa saya. Teddy ini. Oh Teddy. Ini begok nih. Ini begok nih. Begek ini begek. Ini begek ini. Begok apa begek apa Teddy? Kamu begok. Untung ya. Saya ini cuma bawa sedikit. Namanya ini begitu bagus. Kalau curi dari kita udah begok. Beron untuk kaget. Iya. Begok. Udah para sini kamu. Daripada kamu ikut mereka ini apa? Apa untungnya? Ikut kalian dapat apa? Karena enak. Bodoh. Karena enak lah ikut kami. Susah kamu ikut mereka ini. Ikut mereka terama Bang Rid. Aku diajarin sholat, diajarin ngaji. Lebih tenang kami. Banyak uangnya. Bebas. Cewek ada. Minuman ada. Happy kita. Pengen benar-benar hidup tentram, nyaman, tanpa rasa bersalah. Sudah mana pergi lah kamu orang begitu. Kamu orang mau kemana? Kamu orang tadi banyak. Harus ngobrol. Saya nggak akan pergi. Sebelum sertifikat itu ada tangan kami, kami tidak akan pergi. Sudahlah pergi. Kamu nggak usah ikut si siapa namanya si Reno ini. Percuma kamu. Tidak pernah. Tidak ada. Apa kau? Guber-guber. Kita masih bisa. Tapi kan kamu kan tidak bisa bebas. Walaupun bebas gimana? Siapa yang ngancam barap? Walaupun yang ngancam. Siapa yang ngancam barap? Kamu sering banyak uang enggak kalau ikut mereka ini? Nah, tuh. Walaupun saya enggak punya uang. Cukup aja enggak inilah gigi. Biasanya kamu ini gemuk, sekarang ini udah mulai kurus. Kurus mereka juga. Lemak-lemaknya udah hilang sekarang. Saya pasti adi dia nih. Apa yang saya makan dengan hasil saya dengan haram tadi menurut saya bisa keluarin, saya keluarin Reno. Terus yang minuman yang beralkohol, tah makanan yang kita habis rampas yang enggak pernah bayar, rasanya pengen saya keluarin kalau bisa. Saya keluarin dari sampai pengennya. Jadi kamu tenang itu mereka ya. Tenang. Nah, keluarin dari situ itu, Pak. Rasanya pengen bener. Nah, tidak tuh kamu lah ditontonin ibu-ibu tuh enggak malu kamu orangnya. Tontonin ibu-ibu. Ya wajar ibu-ibu nonton. Kami mau ngobrol. Biar kami mau sharing dengan para sahabat-sahabat kami. Iya, kami mau ngobrol. Ya boleh, nyuruh kami pergi. Cuma sih sertifikat itu. Enggak ada. Enggak ada sertifikat-sertifikat kamu, Bro Reno. Itu hanya tombo. Kamu kehukuman. Sebutnya ke Eduardo. Aku banyak bersalah dengan Tonggo. Dia udah baik dengan aku, tapi aku pernah jahat dengan dia, dengan Ringo. Dengar itu. Dengan Bang Rey. Dengar. Dengan Bunglaga, Perdi, Jaga Baya. Sekarang mending kamu pergi. Kalau enggak kami lumpuhkan kamu. Ya. Pergilah kamu. Udah. Mau lumpuhkan kamu. Kalau memang itu ikutlah kami. Iya. Mau tidur di sini kamu? Ayolah pergi.
kasih tahu Ambon. Tapi Keno tahu kira-kira kalau tobat bagaimana? Ya enak. Enak tobat itu. Oh iya ya. Ambil aja sertifikatnya. Oh, jangan kau ambil. Ambil aja, ambil. Oke, kamu Reno. Kalau kamu mau selamat, kalau kami sempurnakan. Udah ajak adik-adik kita ini. Kami mau ngobrol. Iya. Kalau pecahkan kepala saya ke anak buah kamu. Silakan. Saya enggak akan pergi sebelum sertifikat itu dikeluarkan. Duduk kamu. Ya udah, duduk. Duduk kamu. Mata ini kalian. Duduk kamu. Kalau Reno itu punya belas kasihan kamu sama kamu orang sayang. Dia pasti bawa kamu mau pergi. Iya, makanya sertifikat itu. Hei. Kau memang siksa aja, orang sudah terkapar. Iya ajaklah, nanti saya lepas kendali. Ya makanya sertifikat itu keluarin dulu. Gak ada sertifikat itu punya hak matomblok. Bawa ada buah kamu sekarang, ha? Pergi, kamu mau santai mau ngobrol dulu. Kamu mau santai mau ngobrol, pergi. Kalau memang masih ada urusan dengan kamu, tunggu kami lagi. Gara-gara kamu nih, parah parah. Hei, pergi kamu. Udahlah, pergi aku dah lah. Ini Teddy, udahlah. Udah kan pergilah kalian, ha? Bawa anak kamu. Bawa anak buah kamu. Bos, bos. Saya ancam Anda. Di mana kamu menunggu kami? Apa? Kami saya kembali. Kamu tambah lagi ilmu kamu dengan Bajarot. Tetap saya kembali. Iya, enggak apa-apa mau kembali. Yang penting kamu bawa dulu anak buah kamu, ha? Ayo, kita pergi. Awas. Kami tetap kembali, Temlok. Renggo. Awas kalian. Kami bukannya kalah ini. Awas kalian. Kami berharap kalian tobat. Nah, ini maksudnya atur rencana lagi aja, Bos. Atur rencana aja ini. Ini ya. Mau enggak mau kita harus masuk ke rumah Matomblo ini. Hah? Karena sertifikatnya udah kembali ke Matomblo ini, Bos. Ya, saya kesal itu, Bos. Satu bos, sertifikat di dia. Bos, masalah ya, dia bos, diambil semua sama dia. Nah, itu. Kita ini tinggal cari selahnya aja. Pas barang sendiri, kalau bisa toplo sendiri, apa ribu sendiri. Coba besar ini, nah, sumpah ini gini, bos. Ngatur benar mereka ini. Pokoknya kita harus ngatur siasat ini. Bagaimana caranya itu? Sertifikat itu dapat, kita bisa ke pesta. Kok bisa ada nih, bos? Kan sudah saya bilang, bos. Maunya kalau itu melindung di tempat mereka, bos. Iya, bulu ketek jadi orang itu. Berjaga ibarat, bos. Kalau mereka pas sendiri, bisa kita ambil itu. Iya. Tapi kalau mereka bergabung itu memang agak sulit. Susah. Sulit itu, bos. Iya, agak berat buat mengambilnya. Tapi nanti ada lengahnya itu. Pasti kita ambil. Dapat pas sertifikat itu, bos. Bagaimana caranya? Ini yang cuma masuk kita anak kan Tyson ini, bos. Karena dia dulu itu, apa? Pernah sama Barat, bos. Pengalaman Barat. Iya, bos. Tyson itu pasti bisa, bos. Pasti banyak ilmu ya. Ada selama diturunkan ke Tyson, bos. Iya, bos. Barat, bos. Coba kalau ada Ambon ini, Ambon nggak ada juga sih dia. Biasa dia ngambil jatah, bos, sama jatah anak-anak yang lain. Iya, bos. Atau ini ya. Kita lanjutin nanti aja, bos. Bos. Kita terus rencana lagi aja, bos. Ya harus kita atur, harus benar-benar. Yang enak itu kalau mereka lagi sendiri. Nah, iya, itu iya, enaknya itu. Kita bisa ambil kesempatannya itu, bos. Bisa menghantamnya kita. Kalau begini kan agak sulit. Sulit, bos. Iya. Bukan apalagi apa, kalau tim mereka gabung. Aduh, kacau kita. Apalagi ada siluman saat itu tuh, si Ray itu tuh. Wah, itu luar biasa. Nama berat itu kita, bos. Malah luar biasa. Itu malah musuh guru kita. Guru besar Bajarot. Apa Jarot musuhnya Ray itu? Karena apa Jarot juga sampai tumbang juga. Kalau tidak kuat-kuat pagarnya itu. Iya. Entah ilmu apa dipakai Ray itu? Setan, bos. Gimana kalau kita entah ilmu, bos, untuk pergerakan kita nanti? Rencana ya? Dari mana kita masuk ke itu, bos? Gimana aja ya? Iya, bos. Ke sini aja. Biar lebih enak. Kalau temboknya kita jebol sama linggis. Iya. Cuman ya itu tadi, kita harus cari selah. Mereka pas sendiri-sendiri itu. Satu pokoknya kalau barat dia sendiri, kita habisin aja udah.
Saat itu kami selah. Satu kita harus tahu bos, di mana sumber cerita bos. Yang cepat kita langsung kita masuk ke sana. Asli ya. Bos, kita kasih jebakan aja ke dorong ini bos. Gimana ini kan ada ini bos. Terus dorong kita ke sini bos. Kita pasang ini aja bos. Ini susah bos. Hah? Pasang ini bos. Hah? Terus jalan kan susah bos. Iya bos. Mungkin jebakan aja sini bos. Yang dorong minah-minah ini bos. Tutup. Kendal susah bos. Ini mau kamu ya. Ini mau kamu orang. Lewat lah ada orang tuh. Gak bisa lewat orang kayak gini bos. Nanti kata aja nanti kalau nggak. Nah itu dia. Ini nanti kan kalau nggak ringgo yang sendiri malah pipas. Ah ini, benar itu bos. Nah, itu kita cari selahnya ini. Ya bos, kita nyusul lagi bos. Yuk.